logisnya adalah EW ini yang meminta IAS untuk melakukan DM pesan langsung tersebut terungkap otomat untuk melakukan meneruskan atau membuat bahasa atau kata-kata yang tadi saya sebutkan tadi. Ya, bayangin bayangmu disita terus dikasih ke orang-orang padahal kamu sendiri ngurus izinnya ribet. Nah, ini adalah salah satu postingan-postingan yang provokatif. Nah, kemudian kami mengembangkan kembali siapa yang memposting awal di WhatsApp atau di WA. Kemudian kami bekerjasama dengan kepolisian salah satu sektor, polisi sektor atau polsek di Polda Jawa Barat, dan kami melakukan atau mengamankan tersangka atas nama AM yang kita lakukan diamankan di Kampung Pabuaran RT RW 006-001 Kelurahan Cibolang, Kecamatan Gunung Guru, Sukabumi, Jawa Barat. Dan mungkin juga rekan-rekan sudah melihat EW ini sudah membuat video yang mengatakan memang dia melakukan ini hanya iseng saja. Ya. Namun kalau si IAS dan EW, dia melakukan hal ini karena memang dia ada ketidaksukaan kepada Polri. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.